budidaya tanaman tomat. Asal-usul tomat. Tomat berasal dari Amerika Selatan, tepatnya daerah Andes di wilayah yang sekarang disebut Peru, Bolivia, dan Chili. Tomat pertama kali dibudidayakan oleh suku Inca sekitar 2000 tahun yang lalu dan kemudian menyebar ke seluruh Amerika Selatan. Setelah bangsa Eropa menemukan Amerika, tomat dibawa ke Eropa dan menjadi populer di Italia pada abad ke-16, lalu menyebar ke seluruh Eropa dan dunia. Saat ini tomat adalah tanaman sayuran yang sangat populer dan dibudidayakan di seluruh dunia. Cara budidaya tomat. Berikut ini adalah langkah-langkah umum untuk budidaya tomat. Pilih bibit tomat yang baik. Belilah bibit tomat dari penjual yang terpercaya atau Anda dapat menanam bibit dari biji. Pilih bibit yang sehat dan tanaman yang kuat. Penyiapan tanah. Siapkan lahan dengan tanah yang gembur dan subur, serta berdrainase yang baik. Tomat membutuhkan tanah yang kaya akan nutrisi dan pH sekitar 6 hingga 7. Penanaman. Buat lubang tanam dengan jarak antar tanaman sekitar 30 hingga 60 cm. Masukkan bibit tomat ke dalam lubang dengan hati-hati. Pastikan tanah menutupi akar dengan baik. Penyiraman. Siram tanaman secara teratur, terutama saat musim kemarau. Pastikan tanah tetap lembab, tetapi jangan terlalu basah atau tergenang. Pemupukan. Berikan pupuk secara teratur untuk memastikan tanaman mendapatkan nutrisi yang cukup. Pilih pupuk dengan kandungan nitrogen, fosfor, dan kalium yang seimbang. Pemangkasan. Pemangkasan cabang tomat diperlukan untuk mempertahankan kualitas buah dan menghindari penyebaran penyakit. Pisahkan batang utama dengan cabang yang tumbuh dari ketiak daun. Perlindungan tanaman. Lindungi tanaman dari serangan hama dan penyakit dengan mengendalikan populasi hama secara teratur dan membuang daun yang terinfeksi atau mati. Pemanenan. Buah tomat siap dipanen ketika sudah matang. Panenlah secara berkala untuk menghindari pembusukan buah di tanaman. Dalam budidaya tomat, perlu diingat bahwa tanaman ini sangat membutuhkan sinar matahari, tanah yang baik dan cukup air, juga perhatian yang tepat untuk tumbuh dengan baik dan menghasilkan buah yang sehat.